Pemirsa TV Andi, bertemu lagi kita dalam Talk Show Andi Academy. Dan hari ini saya bersama dengan teman saya, sahabat saya, Mbak Betty Kristianto. Kita bersama akan ngobrol tentang salah satu tema keseharian kita yang mungkin terdengar biasa, yaitu tema parenting. Tapi secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membesarkan seorang anak laki-laki. Halo Mbak Betty. Halo Mbak Nita. Apa kabar Mbak Betty? Halo Sobat TV Andi, saya Betty Kristianto. Saya akan ngobrol-ngobrol hari ini dengan Mbak Nita. Iya, tentang tema keseharian yang oleh Mbak Betty juga pernah ditulis ini. Menjadi salah satu buku yang cukup laris. Dan memang di situ saya sendiri membaca ternyata banyak hal ya yang berbeda dari membesarkan anak laki-laki dan anak perempuan itu sendiri ya. Dan seperti kita ketahui, membesarkan anak laki-laki itu juga memiliki satu tanggung jawab konsekuensi yang cukup besar, bukan begitu Mbak Betty? Betul sekali. Iya. Kan kebetulan Mbak Nita punyanya seorang perempuan. Iya, jadi saya dua laki-laki semua ini. Iya. Jadi benar-benar kutub utara dan selatan. Iya, mungkin ya. Betul. Iya, betul. Dan justru saya malah tertarik Mbak, apa sih ini yang berbeda? Karena seperti yang kita tahu, membesarkan seorang anak laki-laki itu kan berarti membesarkan juga seorang calon pemimpin. Iya, ya Mbak. Betul ya. Sekali. Karena minimal pasti dia akan memimpin keluarganya. Dan lebih luas mungkin dia akan berperan di masyarakat, karir, dan lain-lain. Oke Mbak Betty, apa sih yang paling berbeda dari membesarkan anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan? Oke, jadi sebelum kita bicara tentang apa sih bedanya ya, kalau secara fisik udah pasti ya, teman-teman Sobat Andi juga pasti tahu bahwa anak laki-laki dan perempuan itu secara fisik pasti berbeda. Tapi tidak hanya sebatas itu gitu ya, tidak sebatas itu saja. Pola asuh itu akan sangat ditentukan dengan ada banyak hal yang membedakan anak perempuan dan laki-laki. Ya, pertama fisik pasti tadi yang saya bilang. Yang kedua adalah hormonal tuh berbeda juga. Hormon anak laki-laki dengan anak perempuan tuh berbeda. Ya, kalau perempuan nanti akan lebih banyak mungkin apa, kemudian laki-laki juga apa, itu sangat berbeda. Itu akan mempengaruhi lagi karakternya dia. Gitu. Jadi mungkin kita suka bertanya nih, kenapa nih anak laki-laki gue nggak bisa diem gitu ya, kayak bola ngeglinding gitu kemana terus, nggak pernah mau berhenti. Sementara anak perempuan bisa duduk manis, ya main boneka gitu, atau membaca buku. Kalau anak laki-laki nggak bisa gitu, sedikit lah yang bisa ya, paling tahan 10 menit, setelah itu nggak ada mainan yang mengasihkan lagi buat dia, dia akan ganti gitu ya. Jadi kembali lagi, karakter anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kenapa? Karena satu, perbedaan hormon. Hormon-hormon perempuan yang lebih feminin itu akan membuat, memang sengaja dari sananya itu dibikin supaya anak membuat dia menjadi lebih tenang, lebih kalem gitu, lebih apa ya, menyukai hal-hal yang apa ya, lembut, hangat seperti itu. Tapi kalau anak laki-laki, dia secara hormonal memang dia dibentuk untuk dia itu bergerak. Dia bergerak, dia mencari sesuatu, kemudian dia memecahkan masalah, dan dia karena hormonnya tadi itu, dia nggak bisa menikmati waktu-waktu sunyinya perempuan.
gitu. Jadi karena saya anaknya dua ya, semua semua laki-laki itu jadi semua. Setiap hari itu jadi akrobat di rumah. Kadang baru kita tinggal sedikit dia baru bisa apa tuh waktu itu merangkak itu ditinggal nggak nyampe semenit udah sampai ke tangga gitu, atau enggak dia udah di bawah sofa gitu. Jadi sangat amazing itu anak laki-laki. Yang ketiga juga adalah cara berpikir. Cara berpikir anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi ada struktur anatomis selain hormon, itu struktur anatomis perempuan dan laki-laki juga berbeda. Otak perempuan itu didesain memang untuk melihat secara melebar. Gitu. Kalau anak laki-laki itu didesain supaya dia bisa berpikir lebih fokus. Satu tapi fokus gitu. Makanya kenapa kalau anak perempuan itu dari kecil tuh udah bisa dia main boneka, sembari dia main apa, sembari dia mungkin makan gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki tuh hampir nggak bisa. Kalau dia lagi main ya dia main. Disuruh makan mungkin nggak fokus makan, nggak mau makan. Kalau dia lagi main sepeda ya dia main. Dipanggil pun dia mungkin nggak akan dengar gitu. Dia pasti baru pulang setelah dia lapar gitu ya. Lapar dia makan, nggak dengerin yang lain gitu. Misalnya kayak anak saya tuh. Kak, nanti gini. Nanti ambilkan, misalnya nih ya, ambilkan buku mami di atas meja, terus bawa ke sini ya, sekalian bawain cangkir gitu. Yang dia dengar itu bawain cangkir. Sisanya dia nggak dengar gitu. Kenapa? Karena itu tadi, cara berpikir laki-laki dan perempuan berbeda. Bukan pola pikir ya, cara dia berpikir ya, berbeda. Karena apa? Karena otak perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu. Dan itu sudah terbentuk memang sejak awal. Kromosomnya kan juga berbeda, hormonnya juga berbeda, yang dominan berbeda. Kemudian cara otak dia berpikir juga berbeda, begitu. Makanya kenapa emak-emak sekarang suka dibilang kan multi talenta, multi talent. Sementara kalau anak laki-laki itu tidak bisa multi talenta nggak bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi otaknya tidak bisa dibagi dalam sekali waktu untuk berpikir dan mengerjakan banyak hal gitu. Kalau saya sih suka apa tuh analogi otak laki-laki itu ibaratnya kayak wafer gitu. Kalau otak perempuan itu kayak bakmi. Jadi kalau bakmi kita ambil satu itu banyak bakmi-bakmi lain tuh keangkat gitu ya. Kalau wafer kan kita kotak-kotak ya. Kita ambil satu yang lainnya anteng aja gitu. Gitu. Jadi sama seperti itulah analoginya kalau laki-laki dan perempuan tuh berpikir. Nah, ini Mbak Betty, seorang ibu kan pastinya adalah wanita, perempuan. Ya, pasti, nah, pasti. Pola pikir pasti perempuan. Kalau saya ke anak saya mungkin pendekatannya mudah, sama-sama perempuan. Iya, betul. Nah, kalau seorang ibu dengan anak laki-laki berarti dia kan mengalami dua alam, apa ya, dua pola pikir yang berbeda. Seperti tadi Mbak Betty jelasin bahwa wanita itu multitasking, dia bisa mengerjakan banyak hal di satu waktu, sedangkan laki-laki itu sangat fokus, kemudian tidak bisa terpecah perhatian dan lain-lain. Nah, sebagai ibu, Mbak Betty, sebagai ibu bagaimana membersamai tumbuh kembang seorang anak laki-laki, padahal mungkin dari cara berpikir tentunya sudah jauh berbeda. Iya. Gimana pengalaman Mbak Betty, Mbak pengalaman Betty? Pengalaman saya sangat panjang. Ya. Karena bahkan yang satu udah besar. Iya, yang satu udah besar. Ada yang sudah dikawal dewasa. Sampai dewasa, ada yang sekarang ya masih kecil masih iya. bersama. Iya, gimana iya. ini Mbak, membersamai dengan pola pikir yang tentunya berbeda antara ibu dengan anak laki-laki. Iya, jadi ini mungkin terdengar klise ya, tapi saya sih mau bilang bahwa kunci dari bagaimana kita bisa memahami adalah kita menyelami. Pertama, sebelum bisa sampai menyelami, pertama kita terima dulu, terima nasib lah gitu ya, terima nasib. Karena saya sebagai ibu dengan dua anak laki-laki itu dari dulu tuh udah sampai bosen gitu ya denger. Ya anak lu laki-laki, semuanya laki-laki, ntar kalau udah gede sama siapa gitu kan. Mau belanja sama siapa, nanti mau ngegosip sama siapa, kan anaknya cowok semua ya kan. Belum tentu ntar mantunya baik loh gitu. Padahal waktu itu anak saya tuh masih kecil gitu ya, tapi omongan orang di luar sana udah seperti itu. Awalnya saya juga nggak paham ya, kok ini dibilangin gini nggak ngerti. Aduh, aku udah bilang gitu kok nggak paham juga. Awalnya seperti itu, apalagi waktu masih jadi ibu anak satu ya. Masih sibuk kerja, masih anaknya baru satu, nggak ngerti apa-apa, belum zamannya internet seperti sekarang kan gitu. Tapi lama-lama seiring saya mulai bertambah dewasa juga,
pengalaman sebagai ibu juga makin panjang gitu ya, akhirnya saya mulai pada fase okelah, ada sesuatu yang memang take it for granted gitu ya, nggak bisa kita ubah, seperti pola pikir laki-laki dan perempuan yang memang berbeda dari sananya. Awalnya saya baca buku itu, lama-lama saya makin paham, makin ngerti, oh ternyata memang seperti ini bedanya gitu. Ya kalau emang udah beda, ya ngapain harus disamain? Udah jelas gitu ya, nggak bisa disamain. Jadi daripada saya capek berusaha menyamakan pola pikir yang nggak akan pernah bisa nyambung, akhirnya saya membuat diri saya berdamai dengan keadaan. Oke, di rumah ini cuman saya perempuan. Artinya saya yang harus masuk ke dunia laki-laki supaya saya mengerti bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Nah, sejak saat itu akhirnya saya mulai memahami, oke, laki-laki itu seperti ini, cara berpikir mereka itu ibaratnya mungkin kayak laptop ya, bisa kita ibaratkan seperti itu, yang terdiri atas folder-folder, kemudian ada file-file di dalamnya. Mungkin satu folder isinya ada folder lagi, baru masuk ke file-file yang sangat-sangat kecil. Nah, seperti itulah laki-laki itu berpikir. Jadi saya mulai berusaha untuk mengerti bahwa kalau saya mau bicara dengan mereka, berarti saya harus membuka folder itu satu per satu. Agak susah sih awalnya Mbak Nita, karena buat kita yang multitasking ini tuh mau 100 file kita buka barengan, ya itu oke, prosesor kita masih akan kerja dengan benar gitu ya, dengan nggak perlu yang lelet-lelet ngehang segala macam. Tapi otak laki-laki kan nggak bisa gitu. Jadi akhirnya saya saya slow down, saya mengurangi bicara, saya berusaha untuk membawa mereka step by step gitu. Sampai mereka ngerti apa yang saya mau, terutama ke anak-anak, misalnya gini. Kayak tadi, kakak tolong ke dapur ambilkan pisau warna hijau, bawa ke sini sekalian dengan cangkirnya mami. Ada tiga perintah ya. Satu ke dapur, kedua ambil pisau, ketiga bawa cangkir. Nah, kalau kita kasih komen ini tiga, otomatis kalau prosesor laptop kita nggak bagus, berarti kan dia akan ngehang. Entah satu atau dua atau tiga-tiganya gitu. Akhirnya saya rubah gini, kak gitu, ya Mi, tolong ke dapur ya, step satu. Oke, ngapain? Ambil pisau. Oh iya, yang mana? Yang warna hijau. Oke, nanti kalau udah ketemu pisaunya, kakak bawa ke sini sekalian cangkir. Oke, paham ya? Ya, jadi ambil apa? Saya ulangi. Ambil apa? Ambil pisau warna hijau, good. Yang kedua, ambil cangkir, bawa ke atas. Iya, baru dia jalan. Dia balik lagi, perintahnya udah bener gitu. Tapi kalau saya bilang, kak tolong ke dapur ya, ambilin pisau sekalian cangkir yang putih ya, buruan nih gitu. Entah dia tetap di situ aja karena dia bingung suruh ngapain, atau dia ke dapur, dia bawa satu barang yang entah itu bener ataupun enggak gitu. Yang pertama kan pusing ya gitu, aduh bertele-tele banget ya ngomong gitu doang gitu kan. Tapi lama-lama karena dikelilingi dengan manusia-manusia perkasa, saya jadi kebal gitu. Oke, berarti ngomongnya harus kayak gitu gitu. Jadi sejak itu saya mulai memahami mereka, mengerti mereka, dan tahu, oh kalau nyuruh mereka nih harus gini gitu. Kalau misalnya saya perintah saya salah, berarti outputnya juga akan salah gitu. Terus kalau misalnya gini, dulu almarhum ibu kan suka gini, aduh itu ya, kakung itu udah nutup jendela, kenapa nggak sekalian kordennya gitu. Saya bilang gini, bu, tadi perintahnya apa? Tutup jendela. Ya bener kan tutup jendela. Ya udah sampai situ, komennya itu suruh tutup jendela, bukan tutup korden. Halah, tapi kan sekalian toh gitu loh. Ya itu kan kita gitu ya, itu kan kita. Tapi kalau otak laki-laki perintahnya apa? Tutup jendela, ya udah kan bener kan? Kan nggak salah komputernya, ya bener kan? Jadi sebetulnya ada hal yang berbeda, jadi struktur command, jadi struktur menyusun komandonya itu akan berbeda ya, betul, antara dengan sesama wanita dengan kepada laki-laki. Ya, kalau Mbak Nita kan itu lebih ngerti ya, secara orang orang informatika, orang IT kan pasti paham. Kalau misalnya perintahnya bertumpuk-tumpuk, ya kalau laptopnya jadul ya udah pasti ya, nggak akan dilaksanakan gitu, iya. Seperti okay, itu. Ya. Menarik banget. Oh ya Mbak Betty, sebelum kita lanjut lagi, karena ini menarik. Di sini kopinya tuh enak banget. Yuk, pas banget ini. Ditemenin kopi lebih enak ngobrolnya. Pasti. Saya ini nggak bisa sehari tanpa ngopi, kecuali kalau lagi apa ya, mahnya kambuh gitu. Ngeyel soalnya Mbak. Mau pesen kopi Mbak?
yang paling enak di sini? Atau enak semua ya? Enak semua. Enak semua. Oke, okay, Mbak Betty silahkan. Oh, baik, baik, baik. Kok saya udah hafal Mbak soalnya. Oh gitu. Saya paling suka di sini kopi lanang. Wah. Kopi lanang itu lebih strong atau gimana? Saya soalnya belum pernah. Belum pernah mencoba gitu. Suka ngopi tapi nggak, bukan apa namanya, bukan ahli kopi, jadi nggak tahu. Kalau saya kan menjajal beberapa menu di Petik Merah ini, terus kayaknya enak nih kopi lanang, apalagi siang-siang gini. Kopi lanang ya Mbak, less ice, less sugar. Oke, aku ini aja yang paling aman, aku cappuccino, ice cappuccino, normal aja semuanya, ya. Ya, makasih Mbak. Oke Mbak Betty, seorang ibu itu kan identik dengan kelembutan, ya, kehangatan, kasih sayang. Sementara laki-laki itu biasa identik nantinya dengan unsur yang maskulin, mandiri, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendekatan seorang ibu kepada anak laki-laki agar unsur kehangatannya, kasih sayangnya itu nantinya tidak akan mempengaruhi tumbuh kembang kemandirian anak laki-laki ini. Ya. Karena di banyak kasus kita jumpai justru seorang anak laki-laki yang diberikan mungkin ya kadar atau dosis kehangatan atau kelembutan yang berlebihan atau kasih sayang yang berlebihan dari orang tua terutama dari ibu itu justru di kemudian hari bertumbuh menjadi pribadi yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Nah, mungkin Mbak Betty bisa memberikan tips. Kan ini kalau Mbak Betty sudah mengalami fase di mana anak-anaknya itu dari yang kecil sampai sekarang tuh sudah ada yang beranjak dewasa. Nah, mungkin bisa sharing mengenai hal ini Mbak Betty. Iya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang bagaimana sih mendidik atau membesarkan anak laki-laki terutama supaya dia tetap tumbuh dalam kehangatan ibu, tapi juga memiliki ketegasan seorang ayah gitu ya. Jadi kalau saya bilang tuh kuncinya tentang proporsi. Gitu. Jadi tidak hanya kasih sayang ya, segala sesuatu yang berlebihan proporsinya itu nggak bagus. Kita minum kopi aja kalau kebanyakan kopi kurang gula juga lambungnya mungkin bermasalah gitu ya. Kalau semuanya gula tanpa ada proporsi lain juga nggak bagus, bisa diabetes dong gitu ya. Jadi itu juga menurut saya sih berlaku untuk kita membersamai anak-anak. Jadi kalau tadi Mbak Nita nanya gimana sih supaya anak-anak itu, anak laki-laki itu tetap tumbuh dewasa dengan karakter ibu dan karakter ayah. Jadi proporsi. Ya, kalau di masa anak masih kecil mungkin dari 0 sampai balita ya otomatis kita kasih sayangnya itu full gitu ya, full semuanya ditolongin, semuanya dikasih, istilahnya anak belum minta juga nih gitu ya, anak masih kayaknya belum butuh kita beliin, kita kasih, nggak cuma satu, kalau perlu lima gitu, kalau pas lagi berduit banyak borong semua gitu ya, yang penting anak happy, karena itu saya alamin juga gitu, apalagi kalau misalnya kayak waktu itu saya ibu bekerja yang tinggal di kota besar yang bapaknya di luar kota, neneknya nggak ada, jadi anak itu tumbuh dalam asuhan babysitter gitu, jadi ada semacam rasa bersalah gitu kan, karena saya tidak bisa meluangkan banyak waktu untuk anak. Akhirnya larinya ke tadi itu, saya luapkan kasih sayang dengan materi, dengan jalan-jalan gitu, dengan hal-hal yang menurut saya bisa membuat dia bahagia dan menebus waktu-waktu yang tidak bisa saya habiskan bersama dengan dia gitu. Tapi ya kembali lagi, seiring dengan perjalanan sebagai orang tua, makin lama kan makin paham gitu ya. Oh ternyata yang ini baik, ternyata yang ini nggak baik, ini berlebihan, oh ini kurang. Jadi learning by doing gitu. Akhirnya saya makin paham bahwa oh iya ini anak ini butuh sesuatu yang tidak hanya materi, tidak hanya waktu. Karena waktu memang berharga, tapi kalau waktu doang ngapain? Kita menghabiskan waktu seharian penuh, tapi kita masing-masing asik dengan gadget itu. Nggak bagus juga ya gitu. Jadi artinya kita harus ingat bahwa membesarkan anak itu tidak hanya membuat dia terpenuhi kebutuhan materi dan waktunya, tapi juga proporsinya gitu. Karena tanggung jawab orang tua itu adalah nantinya membawa anak itu jadi mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan itu kan dimulai dari fase awal gitu, 1-3 tahun oke lah kita bantuin hampir semua kebutuhannya gitu. Tapi mulai 3 tahun ke atas anak sudah mulai bisa
bereksplorasi lebih, dia mulai bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dari yang paling basic. Misalnya urusan makan. Kan nggak lucu ya, misalnya anak SD gitu disuapin terus setiap kali mau makan. Ya kalau di sekolah siapa yang mau nyuapin gitu. Ya, kalau misalnya kita nggak ngelatih dia untuk makan di rumah, kan dia nggak mungkin tiba-tiba bisa makan sendiri gitu. Satu, yang kedua toiletries juga misalnya. Anak umur segini kok nggak bisa, maaf ya, pup sendiri atau pipis sendiri, itu kan malu-maluin. Kalau orang tuanya nggak ada, maksudnya dia mau tahan gitu seharian, kan nggak baik juga. Jadi artinya ada proporsi yang memang kita harus taati sebagai orang tua gitu ya. Kalau ibu-ibu ya, kita kan nalurinya ya, pokoknya ras terkuat di dunia deh, gue deh gitu. Anak gue nggak boleh ada yang ganggu, nggak boleh sakit, nggak boleh menderita gitu ya. Kalau bisa gue semuanya yang tanggung gitu kan, itu naluri ibu gitu. Tapi yang, ya itu tadi, pada saat-saat dimana kita nggak bisa bareng membersamai anak, terus dia bisa apa? Itu yang kita harus pikirkan gitu. Artinya kita harus memberikan kail alih-alih ikan. Gitu. Jadi proses kemandirian anak dan juga bagaimana dia bisa tetap tumbuh dalam kasih sayang orang tua, ibu terutama, itu dimulai dari kecil. Gitu. Jadi saya terbiasa sama anak-anak itu ngomong, ngobrol, semua. Saya tuh suka nyanyi ya. Dari kecil saya tuh suka nyanyi gitu. Jadi saya ngapa-ngapain sama anak itu saya nyanyiin. Bahkan tidak ada lagu yang bisa menyamai lagu-lagu ciptaan saya gitu. Jadi mereka terbiasa kalau sama saya tuh nyanyi, mami itu apa-apa dinyanyiin. Iya, karena biar ingat gitu. Saya nyanyi, 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 nyanyi. Jadi mereka terbiasa, saya terbiasa berkata-kata, terbiasa bernyanyi. Kalau misalnya ada sesuatu, saya pasti ngomong gitu. Jadi mereka juga tahu kalau saatnya saya lagi mau marah, saya apa. Mereka belajar bahwa, oh mami itu nggak suka yang kayak gini, nggak suka, nggak mau. Harusnya begini. Oke, mereka belajar. Tapi di satu sisi, ibu kan bukan orang tua tunggal ya, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Selama ada dua orang tua, ya harus kerjasama gitu. Jadi anak-anak akan belajar bagaimana tentang kelembutan, kasih sayang, kehangatan, pengertian, itu dari ibu. Tapi dia juga harus belajar tentang ketegasan, tentang hal-hal yang lebih firm gitu ya. Cara melindungi, cara hunting dan segala macam dari sosok ayah. Jadi biar balance gitu. Nah itu yang membuat anak itu nanti akan tumbuh dalam dua dalam dua sisi yang seimbang gitu. Enggak yang letoy banget, enggak juga yang terlalu kuat atau terlalu keras seperti itu. Lebih asik Mbak kalau sudah diteman kopi. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi emang agak panjang ya Mbak Nita kalau kita ngobrolin tentang gimana sih caranya ngebesarin anak laki-laki gitu. Saya pikir ya, entah apapun gendernya, mau laki-laki mau perempuan, mengasuh dan membersamai anak-anak itu sesuatu yang kompleks, yang sulit. Tapi yang sulit kan bukan berarti nggak bisa dilakukan ya. Pasti akan ada kendala-kendala, apalagi kalau anak itu udah mulai puber, udah memasuki masa-masa remaja yang mengarah ke dewasa gitu. Nah, sebelum sampai ke step itu berarti kita harus taruh pondasi yang benar. Saat anak-anak itu kecil, bagaimana dia belajar tentang kasih sayang orang tua, bagaimana dia belajar, oh mami aku marah, oh papi aku marah. Dia tahu, bahkan tanpa kita menunjukkan amarah yang berlebihan, mereka pasti paham sendiri gitu. Dan itu kan day to day ya, gitu. Jadi mereka akan belajar dan mengerti bahwa oh manusia itu seperti ini. Jadi itu akan dari hari ke hari, oh makin terbentuk, makin terlihat, oh ini anak ini karakternya ternyata begini, gitu. Makin dewasa dia akan makin, kita akan makin mengenal mereka. Makin mengenal, iya. Okay. Jadi gitu. Memang menarik ya. Jadi tadi Mbak Betty juga sudah sampaikan kepada kita Sobat Andi, salah satu hal terpenting dalam membersamai anak, mendidik anak itu adalah memberikan kail, jangan selalu ikan. Itu iya, menarik betul, sekali, betul. Karena sebetulnya esensi dari mendidik anak itu adalah mempersiapkan anak untuk bisa tanpa kita ya, agar dia kelak akan menjadi pribadi yang mandiri ya. Oke Mbak Betty, menarik sekali, sambil diminum lah, mumpung ini masih seger gitu. Segar sekali. Oke, menyegarkan obrolan kita hari ini. Oke, nah Mbak Betty kalau tadi kita udah panjang lebar tentang gimana agar sisi dari kelembutan seorang ibu itu nantinya tidak membuat anak laki-laki ini menjadi terlalu mungkin
terlalu manja atau apa, tadi sudah dijelaskan. Jadi harus ada keseimbangan ya Mbak Betul Titi. Betul sekali. Dari sosok ayah dan ibu dalam mendidik anak. Nah, ya. Nih, salah satu pertanyaan yang juga mungkin menjadi pertanyaan ibu-ibu lain di luar sana, mama-mama di luar sana, yaitu tentang aspek terpenting dari mendidik seorang anak laki-laki. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan hal ini Mbak Betty, tentang aspek terpenting dari mendidik anak laki-laki. Apa sih yang perlu diperhatikan? Ini banyak pertanyaan masuk ke redaksi untuk buku Mbak Betty tentang Great Mom Strong Son. Yeah. Jadi ada buku yang sudah ditulis Mbak Betty mengenai pengalaman Mbak Betty, dan di situ saya lihat ini buat yang memiliki anak laki-laki ini menarik sekali untuk dibaca. Nah, mungkin Mbak Betty bisa sharingkan ke kita ya. Aspek apa sih Mbak yang paling penting untuk diperhatikan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak laki-laki. Ya. Sebelum saya menjawab, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Saya bukan psikolog, saya juga bukan psikiater. Saya adalah ibu yang menulis pengalaman pribadi berdasarkan keseharian saya membersamai anak-anak laki-laki. Yeah. Jadi kalau misalnya saya menjawab nanti, ini adalah opini pribadi saya, yeah, ya, tidak mewakili kalangan manapun gitu. Yeah. Okay. Pertanyaan mengenai apa sih yang harus diperhatikan ya, fokus perhatiannya terhadap perkembangan anak laki-laki. Yeah. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, Sobat Andi TV semuanya, adalah satu, karakter. Yang kedua adalah kebutuhannya. Jadi anak laki-laki dan perempuan itu di awal tadi sudah saya jelaskan perbedaannya di bagian ABC. Kemudian pada saat kita membersamai tumbuh kembang mereka, menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman adalah bagaimana saya memahami karakter anak-anak laki-laki saya di rumah dan kebutuhannya apa. Karena manusia itu, kita yang dewasa aja ya, yang paling ingin kita dapatkan adalah pemenuhan kebutuhan. Dimulai dari anak-anak. Anak laki-laki itu kebutuhannya nggak sama persis dengan perempuan. Anak laki-laki itu kebutuhannya adalah, satu, dia hunter, pemburu. Pemburu. Yang kedua, dia kebutuhannya adalah diakui. Aktualitas. Ya, aktualitas. Yang ketiga adalah pemenang, gitu, dan penerimaan. Jadi lebih kompetitif ya, ya, daripada anak. Jadi mungkin agak sedikit flashback dengan yang tadi saya bilang bahwa otak anak laki-laki itu strukturnya itu dibikin sama pencipta kita, itu dia fokus pada tujuan untuk problem solving. Dan dia itu memang karena desainnya tadi itu, dia nggak bisa untuk dia jadi orang yang kalah. Ya, bahkan sebelum dia menjadi manusia, Tuhan ciptakan, maaf ya, sperma itu satu di antara sekian juta mungkin atau ratus juta, dan cuma satu, maksimal dua atau tiga, mungkin ada beberapa anak kembar, tapi itu kan case by case, ya. Secara umum adalah satu sperma membuahi satu ovum. Artinya semenjak dia belum jadi manusia pun, laki-laki ini sudah seorang kompetitor, ya. Dia suka berkompetisi dan dia harus menang. Itu kebutuhan utama anak laki-laki. Jadi kalau misalnya anak laki-laki kita itu tidak terpenuhi kebutuhan menjadi pemburunya, ini akan bahaya saat dia dewasa. Jadi biarkan anak laki-laki kita bereksplorasi ya, teman-teman TV Andi. Jangan larang-larang dia, jangan naik meja, jangan gulung-gulung, itu nanti bajunya kotor, mama nggak mau cuci, capek, segala macam. Itu akan menghalangi takdir dia sebagai seorang pemburu, gitu. Karena dia ngerasa, nggak boleh ya. Oh ini salah ya, gitu. Padahal itu adalah takdir dia. Dia diciptakan memang jadi pemburu untuk menang. Menang dalam apa? Dalam banyak hal gitu ya. Makanya kalau anak perempuan kan, misalnya dia main boneka sama teman-temannya. Bonekanya harus sama, lucu-lucu gitu ya. Kalau laki-laki, sepatu sama dia. Besok nggak dipakai lagi. Besok okay. Harus cari yang lebih, lebih. Mahal lah, lebih tinggi lah, mungkin lebih apa, itulah anak laki-laki. Jadi kebutuhan dia itu harus kita penuhi, gitu. Biarkan dia bereksplorasi pada masa-masa pertumbuhannya, sampai dia menjelang dewasa, supaya apa? Supaya nanti saat dia dewasa, dia tidak lagi menjadi pemburu yang tidak tahu arah. Karena kebutuhan dia untuk bergerak, untuk berburu, itu tadi
tidak terpenuhi saat dia kecil. Makanya ada orang bilang kayaknya puber kedua lah. Apalah mungkin masa kecil kurang bahagia lah gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi biarkan dia menjadi pemburu. Kita hanya perlu mengawasi dia dan memastikan keamanannya. Yang kedua dia adalah pemenang gitu. Jadi sekecil apapun anak laki-laki itu harus dipuji ya, Sobat TV Andi. Gitu. Jangan, jadi nggak bukan sesuatu yang sepele gitu, bukan sesuatu yang ah gitu doang minta dipuji gitu. Padahal itu sesuatu yang memang anak laki-laki butuhkan untuk mewakili achievement. Betul. Ya. Supaya dia diakui. Karena kalau laki-laki itu ya itu biasanya dia akan sangat susah mengakui kekalahan. Jadi kayak anak saya nih ya, anak saya itu kalau dia ngerusakin barang, dia tuh pengennya ngebenerin sendiri gitu. Dibantuin nggak mau, tapi nggak bisa. Jadi dia marah-marah gitu. Ini rusak, aku nggak bisa gitu. Sini dibantuin ya, nggak mau. Ini dibenerin. Nggak bisa, tapi nggak mau dibantu. Akhirnya tantrum, gitu kan. Kalau anak cewek mungkin beda. Anak cewek mungkin dia akan datang ke ibunya mungkin ya. Mama ininya rusak. Papa ininya rusak, beliin yang baru. Yeah, mungkin gitu ya. Betul. Iya. That's it. Problem solvernya adalah beliin yang baru gitu. Kalau laki-laki enggak. Ini harus bener gimana caranya gitu. Dan aku harus bisa benerin. Ya kan? Kalau kakak saya dulu kan cowok ya. Dia tuh ahli membongkar. Tapi dia tidak ahli memasang kembali. Gitu. Sampai berhari-hari kemudian, akhirnya dia begitu dia bisa, langsung tuh sorak-soraknya udah yang kayak orang menang bola, taruhan bola gitu ya. Jadi itulah laki-laki. Jadi Sobat TV Andi semuanya, kalau punya anak laki-laki di rumah, kasih dia waktu supaya dia bisa jadi hunter dan dia jadi pemenang. Kalau udah dia menang, puji dia. Sekecil apapun pencapaiannya itu sangat berarti. Meskipun ya Mbak Nita, misalnya dia melakukan sesuatu tapi sebenarnya itu belum tuntas atau sebenarnya belum selesai, belum apa gitu ya. Belum perfectly perfect gitu. Tapi ada langkah kecil yang dia sudah lakukan, itu ada baiknya ya. Kalau saran saya itu dipuji, misalnya, "Ih, hebat loh kamu. Tadi kan ini nggak di sini, sekarang udah di sini, hebat loh," gitu. "Tapi kan belum benar semuanya," misalnya gitu. "Nggak apa-apa, bisa diterusin lagi." Itu namanya belajar. Saya selalu gitu sama anak-anak. Jadi, saya dari kecil sama suami itu nggak pernah ngajarin anak itu kalau misalnya lomba itu harus menang. Nggak pernah masuk kamus kita gitu. Termasuk rapotan gitu ya. Kalau misalnya mau lomba, mau. Iya, tapi janji ya, saya bilang gitu. Lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalo, ini menarik. Ya. Iya. Tadi saya kepikir, Mbak, tentang ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Nah, gimana caranya agar anak laki-laki ini bisa menerima kekalahan? Karena secara umum manusia itu pasti selalu siap untuk menang. Iya, tapi tidak siap untuk kalah. Nah, bagaimana... Iya. Saat dia belum memenangkan sebuah kompetisi, dia nggak patah semangat dan masih memiliki semangat untuk mencoba lagi, untuk belajar lebih baik dan lain-lain. Gimana itu caranya, Mbak? Memang ini nggak mudah ya buat siapapun ya. Even kita yang udah orang tua juga, namanya menerima kekalahan itu nggak enak gitu ya. Kita kan pengennya ngapa-ngapain juga harus juara satu dong gue gitu kan, apalagi cowok gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa reality bites. Tidak semua kehidupan di dunia nyata ini seperti yang kita impikan dan kita harapkan. Jadi itu yang saya terapkan kepada anak-anak ya. Saya paham bahwa anak laki-laki itu adalah pemenang gitu. Dalam segala hal dia ingin selalu lebih daripada yang lain. Harus jadi pemenang. Tapi ketemu dengan realita bahwa banyak hal yang tidak bisa kita menangkan. Baik secara fisik maupun secara mungkin nilai dan segala macam. Dan itu saya mulai perkenalkan ke anak-anak saat dia sudah mulai berpikir secara konseptual. Artinya, misalnya dia ikut lomba, aku lomba, iya lomba apa, misalnya mau ikut lomba mewarnai gambar gitu kan. Saya bilang, Dek, namanya lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Kan orangnya banyak gitu ya. Kan nggak lucu ya kalau yang ikut 10 orang, semuanya menang. Kalau kayak gitu nggak, bukan lomba namanya, latihan, saya bilang gitu ya. Terus gimana kalau nggak menang? Kalau nggak menang nggak apa-apa. Selama kamu berusaha, kamu udah menunjukkan bahwa kamu melakukan bagian kamu. Mami udah bangga. Kamu nggak harus juara, kamu tetap juaranya Mami sama Papi. Gitu. Jadi
itu adalah sebuah pengakuan, kemenangan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka, kalau misalnya kita hanya puji saat dia menang, kalau kalah kita marahin, nanti dia akan pikir, kalau gue kalah nih, mak gue di rumah bisa marah-marah, ngamuk nih, panci udah kena kepala, misalnya gitu kan. Berarti ada peluang bahwa dia akan menghalalkan segala cara supaya dia dapat pujian, supaya dia menang, dan itu kan bahaya gitu. Iya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak Nita sama Sobat TV Andi, ini tadi saya tulis juga loh di buku saya. Iya. Nah, ini Sobat TV Andi yang pengen membaca, banyak sekali pengalaman Mbak Betty yang sudah ditulis ya di buku, dengan judul apa Mbak judulnya? Great Mom Strong Son. Nah, jadi bagaimana membesarkan seorang anak laki-laki, itu ternyata juga dimulai dari seorang ibu yang juga harus siap mendidik anak laki-laki. Iya, okay. Betul. Ini sebenarnya buku ini bukan buku solo ya, Mbak Nita. Saya menulisnya dengan teman saya, dia lulusan psikologi. Jadi buku ini bukan cuman curhatan mama, nggak ada kerjaan gitu ya, mama gabuters gitu, enggak. Jadi ini kebetulan kita berdua nih anaknya laki-laki semua. Dia anaknya tiga, saya anaknya dua, semuanya laki-laki. Jadi kita berdasarkan pengalaman, ada juga basic ilmunya, dan dia juga nambahin banyak. Oh, ternyata dari sisi psikologisnya seperti ini gitu. Makanya di situ saya baca memang ada beberapa poin yang juga, ya ini benar dari sisi psikologi, ternyata benar, karena ternyata penulis yang penulis yang temannya Mbak Betty ini berangkat dari latar belakang psikologi juga. Oke. Sayangnya dia di luar kota. Di luar kota, jadi nggak bisa ngopi bareng kita di sini. Okay. Mungkin kalau Cik Jessica lihat, kita dadah aja ya. Halo, Cik Jessica. Oke, Mbak. Nah, ini menarik sekali tadi tentang bagaimana mendidik seorang anak laki-laki, termasuk saat dia berkompetisi, bagaimana dia bisa menerima kekalahan. Karena saat seseorang bisa menerima kekalahan, nantinya dia juga bisa menghargai lawannya. Betul. Ya. Dan ini sangat penting nantinya ditumbuh kembang dia, terutama dari sisi sosial ya. Oke Mbak, nah kita masuk, kalau tadi udah per fase dan lain-lain, menurut Mbak Betty, kan Mbak Betty sudah membersamai anak mulai dari pas fase yang anak bayi, balita, kemudian sekarang sudah mahasiswa. Ini yang paling berat menurut Mbak Betty yang mana fasenya? Yang paling berat ya, kalau ditanya paling penting sih semuanya penting. Penting, ya. Iya. Kalau yang paling berat, menurut pengalaman saya itu fase remaja. Karena remaja itu kalau orang Jawa bilang ya, saya itu bilang obar-abir gitu, apa ya. Jadi campuran ya, campuran warna-warni menjadi satu. Artinya dia dibilang anak-anak, nggak mau, dan memang bukan anak-anak. Iya. Dibilang orang dewasa, belum gitu. Jadi ada fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. In between. Nah itu segala sesuatu yang tercampur atau bertransisi itu kan bagian tersulit ya. Gitu. Kita mewarnai dengan teknik gradasi itu juga sulit. Bagaimana membuat gradasi itu tampak smooth, kemudian menarik, dan komposisi warnanya juga harus pas. Sama seperti fase tumbuh kembang anak-anak, terutama anak laki-laki. Jadi pada saat fase-fase remaja menuju ke kedewasaan itu adalah fase-fase yang rawan. Artinya mereka sudah mulai bisa memiliki kehendak sendiri, mulai berpikir gue mau ngapain, dan mulai berpikir bahwa orang yang terpenting, yang menentukan hidup gue, ya gue, bukan orang lain gitu. This is my life gitu ya. Mungkin itu fase-fase remaja 15 tahunan gitu ya, 15 tahun ke atas itu. Karena mereka ngerasa, aduh nih, misalnya, mak gue rempong banget ya, gitu. Udah mulai pegang HP kan, gitu. Ditanyain, kak, nanti pulang jam berapa, gitu. Ntar lagi. Ntar lagi itu jam berapa, kan? Nggak jawab, misalnya. Masih SMP, misalnya gitu, dijemput. Ya, jemput jam berapa? Jam 1, oke. Nanti jam 1 kurang 5 menit, saya nyampe, gitu. Mami di depan ya, oke, aku di belakang, oke, di belakang. Terus, ya udah, mami ke belakang, nggak usah, mami di depan aja, oke. Besoknya saya jemputlah di belakang dong. Mami di belakang deket kantin, oke. Aku di pintu samping, oke, di pintu samping, oke, di pintu samping. Jadi selalu ada gap gitu, jarak yang dia buat untuk
kayak semacam apa ya, mengamankan posisi gitu. Hmm. Artinya aku tuh udah bisa bikin keputusan loh. Hmm. Tapi orang tua kan ngerasa bahwa dia belum cukup umur yeah. untuk membuat sebuah keputusan, hmm. apalagi yang penting-penting. Hmm. Jadi itu saat-saat krusial di mana saya gitu harus bisa mengerti gitu maunya dia seperti apa. Tapi juga dengan menjaga diri supaya hmm. saya tidak terlalu ikut campur gitu. Hmm. Karena dia mulai ngerasa punya privasi. Hmm. Terlebih udah mulai balik ya, misalnya mm-hmm. kalau anak laki-laki udah sunat, mm-hmm. udah mulai kedewasaan secara yeah. fisiknya mm-hmm. sudah mulai muncul, suara udah mm-hmm. berubah, kemudian dia sudah mulai berpikir lebih abstrak, mm-hmm. lebih konseptual gitu, mm-hmm. nggak semuanya tergantung sama orang tua, itu adalah mm-hmm. saat-saat yang kritis. Mm-hmm. Karena jujur aja sih, mungkin Sobat TV Andi juga ngerasa yang udah punya anak ya, bagian terberat pengasuhan anak itu bukan saat-saat anak kita dari 0 sampai 5 tahun. Tapi saat kita itu mempersiapkan dia bisa melakukan sesuatu dan membiarkan dia itu melakukannya sendiri. Mm-hmm. Itu paling berat. Mm-hmm. Karena orang tua, setua apapun anaknya, mm-hmm. segede apapun anaknya, selalu ngerasa dia itu anak kecil yang harus dibantu. Mm-hmm. Itu yang jadi, yang fase-fase terberat. Fase-fase. Iya, gitu. Dan sekarang si sulung ini sudah masuk fase dewasa ya, sudah 18 mahasiswa tahun lebih, ya. Ya. Dan ini tentunya sudah starting, sudah memulai satu fase baru lagi. Ya, fase termasuk dewasa. Mungkin fase kemandirian, pengambilan keputusan, ya. Dan tanggung jawab. Nah, ini yang saya tertarik ini. Jadi Sobat TV Andi, si sulung ini, kalau saya boleh ya, sedikit cerita, si sulungnya Mbak Betty ini, juga di saat di usianya yang masih belia, kalau kita bilang belia, kalau dari sudut pandang anak-anak bilang pasti sudah dewasa. Nah, betul. Ini sudah memulai satu bisnis usaha sendiri. Nah, ini Mbak Betty yang ya. Kita pengen tanya, bagaimana Mbak Betty menumbuhkan aspek kemandirian, tanggung jawab, terutama tidak hanya di sebatas mungkin keseharian dia, daily activity, tapi lebih jauh, ternyata si sulungnya Mbak Betty ini sudah memulai sebuah usaha sendiri. Mungkin Mbak Betty bisa cerita, Mbak, ya, tentang ini. Menumbuhkan kemandirian. Iya, dan ya. Juga bagaimana dia kemudian berpikir untuk tidak menunggu selesai kuliah atau selesai studi untuk memulai usaha, bahkan sekarang sudah dimulai. Nah, itu gimana itu Mbak ceritanya? Ceritanya panjang ya. Jadi ini dimulai sejak awal sekali, karena saya ini memang tukang ngobrol ya. Kemudian saya juga suka membangun komunikasi yang open gitu. Baik sama suami, sama anak-anak, sama orang tua gitu. Kita berusaha dari awal itu bahwa semua hal itu harus dikomunikasikan. Tidak ada secret yang maksudnya sesuatu yang penting yang dirahasiakan tuh nggak boleh dalam keluarga, termasuk kepada anak-anak. Jadi sejak kecil saya itu tidak pernah membuat anak itu melontarkan white lies. Kan kadang ada ya orang tua misalnya white liesnya misalnya hanya sesepele misalnya ngelimpein anak, apa sih ngelimpein anak ya? Agar anak tidak sadar saat kita melakukan ya, sesuatu gitu, yang lain. Banyak kan, misalnya papahnya mau berangkat kerja, anaknya disimpan dulu misalnya di mana gitu, atau anaknya diajak kemana dulu biar nggak lihat papahnya pergi. Nanti pada saat anaknya itu datang, papahnya nggak ada, tantrum dong. Gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Tapi orang tua pikir ya, nggak masalah lah, abisnya kalau nggak digituin nanti dia ikut mulu-lulu, aku nggak bisa berangkat kerja. Ada yang seperti itu. Tapi saya tidak setuju dengan itu dan tidak melakukannya. Gitu, karena saya pikir itu adalah pembohongan gitu. Pernah sekalinya waktu itu saya ninggalin dia kerja tanpa pamit. Bukan karena alasan ngelimpein enggak, tapi karena dia belum bangun. Waktu itu umur setahun setengah dia belum lancar bicara. Dan setelah saya sampai kantor dia bangun, si Mbak yang jaga telepon, "Bu, ini adiknya nangis ini." Gini-gini dia tantrum sepanjang hari. Karena dia ngerasa dibuang. Ngerasa ditinggalin, ngerasa bahwa dibohongin gitu. Akhirnya semenjak itu saya tidak pernah membuat anak saya itu merasa dibohongin, merasa dilupain gitu. Jadi saya libatkan dia, "Nanti mami begini, 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 begini. Nanti kamu kalau bisa begini, nanti begini, begini." Jadi saya selalu membuka komunikasi yang terbuka dan benar-benar gitu ya sama anak-anak. Ketika saatnya mereka harus mandiri, saya juga kasih opini misalnya. "Aku pengen begini, aku pengen begitu." Itu udah biasa Mbak kalau di keluarga saya ya gitu. "Aku pengen nanti gini, aku pengen gitu." "Oke. Kenapa kamu pengen gini?" saya tanya. "Karena begini, 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 begini." "Oke." Sejak kecil dia kalau ditanya, "Kamu mau jadi apa?" "Pengusaha."
pengusaha. Oh, spesifik okay. Ya, sudah spesifik pengusaha. Pengusaha, pengusaha apa, Dek? Pengusaha aja, gitu kan, masih kecil ya. Pengusaha, oke, okay. Berarti nanti kamu duitnya banyak. Iya, aku nanti punya kantor, aku punya, aku mau jualan ini, nanti aku punya teman-teman, maksudnya karyawan mungkin ya. Aku punya teman-teman tuh loh, aku suruh-suruh. Oh ya, jadi itu sejak dia kecil udah seperti itu. Meskipun sempat ya belok-belok ya namanya anak ya gitu. Oke, okay. Kemudian beranjak dia makin dewasa karena komunikasi kita baik, dia selalu open. Aku mau begini, aku mau begitu. Oke, okay. Terus kemudian pas masuk kuliah, itu udah tekadnya dia untuk jadi entrepreneur itu udah semakin menggebu-gebu. Udah semakin membara gitu ya. Terus saya bilang, ya udah gini aja, kalau memang kamu mau buka usaha, boleh. Dengan catatan, itu bukan tujuan kamu yang utama. Kamu boleh buka, tapi kamu tetap harus belajar. Karena kalau kamu udah dapet duit, keenakan cari duit, nanti kamu nggak mau belajar, aku nggak mau. Bagaimanapun juga pendidikan formal itu penting. Jadi kamu harus kerjakan itu sembari kamu buka usaha. Jadi semenjak, karena dari kecil dibiasakan ngobrol-ngobrol, itu anak saya yang gede terutama ya. Karena udah gede, mungkin yang kecil juga akan menyusui. Yang gede itu dia selalu one or two step ahead. Jadi temennya itu mungkin lagi bingung, aduh besok liburan kemana ya gitu. Dia tuh udah yang sampai, aku 5 tahun lagi mau ngapain, aku 10 tahun lagi mau kayak gimana gitu. Sampai saya bilang, kak slow down, saya bilang itu slow down, kamu tuh masih belajar loh, kamu tuh masih anak sekolah loh gitu. Ya tapi udah seperti itu, karena dia biasa kita ajak berpikir secara kritis gitu ya dari kecil. Mungkin salah saya juga sih, tapi ya udah gimana ya gitu. Akhirnya dia nggak salah mbak, kan malah udah ada hasilnya. Jadi dia terbiasa untuk berpikir 2-3 langkah lebih maju daripada teman-teman seumurannya dia. Mungkin karena dia juga sekolahnya lebih cepat ya, 5 tahun dia udah sekolah gitu. Gitu. Jadi saat dia berpikir tentang usaha, mungkin teman-temannya masih ngelingker di kasur. Saat teman-temannya mulai belajar di sekolah, dia udah 5 tahun lagi gue harus seperti ini. 10 tahun lagi gue harus seperti ini. Gitu. Jadi dia sudah bisa memproyeksikan dirinya kurang lebih akan seperti apa di beberapa tahun yang akan. Iya, itu bahkan semenjak dia SMP. SMP. SMP saat pandemi itu dia udah sedang down ya. Kita semua mungkin down ya, pasti down. Itu dia sampai berpikir A, B, C, D gitu. Nanti begini begitu gue bilang ya, slow down aja. Dunia semua sedang tidak baik-baik aja. Saya sampai saya ngomong ke anak-anak tuh kayak ngomong sama orang gede loh, Mbak. Gitu. Kadang sampai saya bilang gini, opo ngerti ya? Ngerti, saya bilang gitu. Anak itu ngerti. Meskipun dia nggak bisa balas dengan bahasa kita gitu. Dia tuh ngerti. Bahkan sel-sel tubuh kita ini pinter kan? Bahkan kita nggak ngapain, kita takut aja sel tubuh kita ikutan bereaksi kan gitu. Apalagi anak, dia punya otak miliaran saraf di dalam otaknya. Dia ngerti, saya ngomong anak saya masih balita, saya bilang nanti kalau beli mainan nggak boleh yang begini ya. Atau misalnya nanti boleh lihat-lihat tapi tidak beli mainan. Jadi sampai hari ini, detik ini, dua anak saya itu nggak pernah tantrum, nggak mau pulang gara-gara beli mainan. Nggak pernah. Karena mereka tahu. Tapi kalau udah janji, nanti boleh beli mainan, harus beli. Harus. Ya. Konsistensi. Konsistensi ya? Gitu. Jadi pada saat kemarin dia berpikir jauh ke depan, ya saya sempat ngerem dulu sedikit ya, karena belum pas waktunya. Tapi begitu dia udah mulai semakin dewasa, semakin paham, semakin banyak komunitas-komunitas juga, akhirnya aku mau gini nih, sekalian kan ini tugas dari dosen nih, bilang gitu, oke, baiklah, nggak apa-apa. Terus kamu pengen pilih apa? Saya pikir ya nih ya, kan dia kan anak digital. Gen Z lah ya, Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi. Aku pikir dia akan terjun ke dunia itu gitu. Ternyata dia ke kuliner dong, ke gitu. Kuliner. Padahal selama ini tuh pegang cucian aja nggak pernah gitu. Saya bilang, serius kak, iya, kamu mau kulinernya apa? Gitu, aku maunya ini spesifik. Akhirnya dia bikinlah itu produk sampai setiap hari. Gitu. Berapa persen campur tangan Mbak Betty dalam apa keseharian apa si sulung ini menjalankan bisnisnya? Mungkin hampir 0% ya. Hampir 0%. Saya itu kebagian kalau nggak beli bahan. Cuci itu, cuci peralatan gitu. Jadi dia bikin satu produk brownies. Itu murni dari keinginan dia sampai eksekusinya, sampai produk packagingnya itu semua dia yang desain. Jadi desain produk, nggak hanya dari sisi resep, tapi desain produk. Iya.
luar gitu. Biasa. Okay. Jadi kan awalnya dia kan overweight ya waktu itu. Jadi dia waktu mulai kebiasaan hidup sehat, dia tuh bingung, aku mau ngemil tapi yang sehat. Oke. Okay. Akhirnya dia trial and error, bikinlah resep brownies yang sehat, tapi premium ya. Jadi gulanya ini, nggak boleh pakai tepung terigu, jadi gluten free lah, apalah segala macam. Sampai nemu resep yang enak. Tapi at the end kita kepentok ya, karena kan kita masih orang awam ya, bukan businessman ataupun pengusaha bakery yang sudah expert gitu. Nanti kalau kita jual produk ini, sementara kita belum punya pengalaman yang lebih di bidang ini, siapa yang mau beli gitu? Jadi akhirnya ya udahlah kita mulai kompromikan dikit nih. Sekarang kamu maunya apa? Mau ngejar idealisme, menjual produk yang premium tapi sehat, atau kamu mau jual sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Gitu. Mengerucut, akhirnya oke deh, kompromi dulu. Kalau aku bikin yang sehat buat aku dulu. Tapi untuk menghasilkan uang, aku bikin produk yang bisa dikonsumsi banyak orang. Akhirnya sampailah kepada resep brownies, Niku Brownies. Iya. Okay. Itu sampai setiap hari, Mbak Nita. Setiap hari saya tuh bau coklat panggang. Coklat panggang itu udah setiap hari gitu ya. Dari yang enak, nggak enak, yang enak banget. Akhirnya sampai pada resep yang sekarang ini gitu. Yang bener enak, Mbak. Saya udah coba. Dan saya pikir itu resep yang membuat Mbak Betty, ternyata Rafa sendiri. Bukan, saya pegang mixernya aja nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Nah ini kayaknya masuk ke bagian tentang memberi ruang ya pada tumbuh kembang anak. Tadi Mbak Betty bilang, saya pegang mixer aja nggak boleh. Yeah. Nah salah satu hal yang khas ya Sobat Andi dari tumbuh kembang anak laki-laki ini, itu memberikan ruang dan kebebasan. Iya. Nah, tadi Mbak Betty sudah sempat singgung, pegang mixer aja nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kecuali udah kotor ya. Iya, kecuali udah kotor. Nah, ini salah satu yang kemudian terbersit di benak saya, Mbak. Nah, bagaimana memberikan ruang atau kebebasan pada anak, tapi tetap dalam area wilayah kita bisa mengontrol, mengawasi tanpa si anak ini merasa terkekang. Karena tadi Mbak Betty udah cerita ya, anak laki-laki itu identik dengan harus menang, harus gini, mencoba eksplorasi dan lain-lain. Mungkin Mbak Betty bisa share kepada kita bagaimana kita tetap memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi anak tanpa membuat si anak ini merasa diawasi atau dikekang. Ya, jadi kembali lagi ya, buat saya itu komunikasi adalah kunci. Master kuncinya itu itu. Kalau komunikasi udah nggak beres, ya akan ngerembetnya kemana-mana, gitu. Jadi dari kecil saya udah biasa ngasih tahu ke anak-anak A ya A, B ya B. Nggak boleh kalau udah bilang A tiba-tiba jadi B, gitu. Sesuai porsi mereka, apa yang perlu mereka ketahui, ya saya kasih tahu. Kalau yang bagian-bagian orang dewasa ya tidak perlu dikasih tahu, ya enggak, gitu ya. Tapi kan bukan berarti bohong ya. Tidak memberitahu bukan berarti bohong. Gitu. Tapi sesuatu yang mereka harus tahu, saya akan kasih tahu A ya A, B ya B. Kenapa ini nggak boleh? Kenapa ini boleh? Jadi mereka dari kecil tuh udah terstruktur bahwa kalau nggak boleh itu apa alasannya? Kalau boleh, oh ya berarti begini-begini. Jadi terbiasa gitu. Jadi dari kebiasaan kita berkomunikasi yang terbuka, anak-anak tuh jadi nggak takut gitu kalau mau ngomong tentang ABC gitu, tentang hal-hal yang dia rencanakan itu semuanya di open. Padahal anak laki-laki tuh biasanya kan jarang ya gitu ya, apalagi sama emak-emak gitu kan, ngobrol gitu. Tapi itu nggak berlaku buat saya gitu. Karena sudah dibiasakan. Karena sudah terbiasa. Dari kecil, ya? Terbiasa dari kecil itu ngobrol, kita diskusi, kadang-kadang kita debat loh Mbak gitu tentang sesuatu hal. Karena kan dia udah mulai dewasa ya, jadi gitu. Jadi dia misalnya dia ngelontarin sesuatu hal, terus saya counter back gitu. Nggak bisa dong Mi, itu kan generasinya Mami itu gini-gini-gini, generasi aku mah nggak bisa digituin. Oh gitu ya, iya. Jadi kita tuh saling tuker pikiran. Oh ternyata cara anak Gen Z itu berpikir tuh kayak gini gitu. Tapi kalau Mami tuh kayak gini, jadi kita saling melengkapi di situ. Kemudian dari komunikasi yang dibangun sejak lama sampai sekarang itu muncul trust. Kepercayaan. Bahwa kalau aku ngasih tahu Mami itu, ya nggak akan ngember gitu loh, nggak akan sampai kemana-mana, nggak akan sampai ini. Karena kalau misalnya, dan itu didengarkan, gitu. Jadi benar-benar pay attention sama apa yang dia omongin itu saya memahami dari awal, oh maksudnya gini. Kalau saya nggak ngerti, saya nanya,
gitu. Jadi maksudnya apa kak? Gini, gini, gini. Oh iya, jadi maunya apa? Begini, begini. Oke. Jadi saya tahu rencana dia mau ngapain. Dia ada kendala juga dia kasih tahu. Jadi saya suka heran gitu misalnya ya, teman-teman tuh. Karena ada yang jokes gitu ya. Apa cuman gue ya, misalnya status WA anak gue di apa? Di disembunyiin gitu ya. Hidden. Ya mah pesan enggak ya, tahu-tahu aja gitu ya. Atau misalnya udah 2 hari nih anak gue nggak pulang. Kemana ya, HP-nya nggak bisa dihubungin. Anak gue enggak gitu ya. Saya tanyain pun jawab gitu ya. Jawab. Kayak kemarin tuh kan, papinya kan lagi ke luar kota biasa kan anak cowok. Pas papinya di rumah dia tuh nggak minta izin. Pas papinya pergi dia bilang, nih, mumpung papi di luar kota nih, aku bawa mobil ya, katanya gitu. Bawa mobil, iya. Udah bilang papi belum? Belum lah, orang baru kepikiran sekarang. Tapi kan ya nggak mungkin ya, impossible ya gitu ya. Nah, aku bilang, ya udah coba tanya papi dulu, boleh nggak? Akhirnya kan saya arahkan dia untuk nanya dulu. Kalau mami sih oke, selama papi oke boleh gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu pun dia ngomong gitu ya. Terus sempat dia juga bilang, aku mau pengakuan, itu beberapa kali loh. Saya langsung madek, apalagi nih pengakuannya gitu ya, anak cowok gitu. Kenapa gitu? Aku tuh kemarin sebenarnya pulang dari acara itu tuh, aku nggak langsung pulang loh. Kemana? Aku ke Amplas gitu. Hah? Bisa parkir? Bisa sih parkir, tapi parkirannya penuh. Oh, terus kamu gimana? Habis itu aku pulang lagi, jadi nggak dapat apa-apa. Gitu. Tadi aku nggak mau ngomong, tapi gimana ya? Rasanya aneh kalau nggak ngomong sama mami gitu. Karena jadi, udah terbiasa ya? Gitu, udah terbiasa. Terus pernah juga dia PDKT ya, di PDKT-in. Di PDKT-in sama temennya gitu. Ceritanya, aku tuh diundang gini-gini loh. Diundang kemana? Dia jadi ada perform gitu, jadi perform. Terus aku diundang gitu, oh ya. Aku mau bawain coklat atau bunga atau apa ya? Aku bilang, dalam rangka apa? Aku bilang gitu. Kamu ada rencana mau lebih dekat lagi nggak? Nggak sih, kayaknya belum. Kalau belum, jangan sekali-kali, saya bilang gitu. Jangan sekali-kali PHP ke cewek ya. Kalau kamu mau datang, datang aja. Datang, nggak usah bawa apa-apa. Kalau perlu, kamu bawa temen. Kalau kamu emang nggak ada niat lebih jauh. Tapi kalau kamu datang bawa ini, bawa itu, kamu kasih, itu kasih harapan. Saya udah ngomong sampai seperti itu. Jadi kita udah nggak ada yang apa ya, kayak yang aduh takut dia ngomong sama mami gitu, takut ngomong sama ibu dan segala macam. Jadi itu kuncinya. Jadi ketika saya mulai kepo-kepo dikit nih tentang kehidupannya dia, dia tuh nggak ngerasa kayak dimata-matain. Sampai pas kemarin dia bawa mobil gitu ya ke kampus gitu. Bahkan saya tanya kan, itu pertama kalinya dia bawa sendiri. Bisa parkir enggak, saya bilang itu. Bisa, difotoin. Dikasih ke saya. Nih aman ya, oke. Terus ke mall kan. Nih, udah oke kan? Oke. Parkirnya. Jadi sampai sesepele itu gitu loh. Artinya ketika saya bertanya sesuatu hal yang lebih deep gitu ya, atau lebih apa ya, fokus tentang sesuatu, dia juga enggak ngerasa emaknya kepo gitu. Karena emang udah daily-nya kayak gitu. Jadi saya tetap kasih ruang dia untuk gerak. Saya kasih, kak kalau kamu mau ikut komunitas di kampus, ikut aja. Jangan sampai kamu nyesel gara-gara misalnya nggak dibolehin orang tua, aku jadinya begini. Nggak mau, saya bilang. Kamu mau ikut sesuatu yang positif, silahkan. Tapi mami perlu tahu komunitas atau geng-gengan kamu tuh siapa aja. Supaya kalau ada apa-apa, mami kan keseret juga nih. Jadi biar bisa bantu. Gitu, mbak. Jadi tetap kita jalan sama-sama, ada ruang bersama. Ada ruang dia juga untuk melakukan hal-hal sendiri. Menarik sekali Mbak Betty. Jadi bagaimana cara tetap memberikan ruang, terutama untuk anak laki-laki ini ya. Biasa anak laki-laki kan minta ruangnya lebih. Nggak suka dikepoin ya kan. Gitu. Jadi salah satu kuncinya ternyata tadi komunikasi. Yang kedua konsistensi. Ya. Dan ini ternyata sudah dibangun Mbak Betty bahkan dari sejak kecil ya. Karena nggak mungkin ya kita membangun sebuah konsistensi, which is konsistensi adalah satu hal yang diulangin secara terus-menerus. Kalau kita bilang, aku udah bikin konsistensi berapa lama? Udah sebulan, hello sebulan gitu ya. Aku ngelakuin itu selama 18 tahun. Gitu. Bahkan saat early child dia udah digituin gitu. Jadi dia bukannya tiba-tiba, ah kemarin biasa-biasa aja, kenapa sekarang mak gue jadi kepo banget sih. Pulang jam segini aja ditanyain, pergi sama siapa ditanyain, gitu-gitu kan gitu loh. Jangan sampai jadi seperti itu. Jadi ya ini menarik ya, salah satu tipsnya. Jadi memang agak susah kalau itu dilakukan baru saja ya. Betul. Apalagi anaknya SMA kemudian mendadak baru kepo. Nah, ini tadi ternyata Mbak Betty sudah melakukan sejak Ananda masih kecil, bahkan sudah terbangun. Nah ini,
seorang laki-laki ini nantinya kan jadi pemimpin ya Mbak Betty. Yeah. Nah, setidaknya pemimpin di keluarga kecilnya. Nah, tadi tentang kemandirian, kemudian tanggung jawab. Ini mungkin dari beberapa fase yang tadi Mbak Betty cerita. Di fase mana kemandirian dan tanggung jawab ini harus yang benar-benar difokuskan untuk apa ya? Di develop ya. Apakah di fokus di fase yang anak atau yang tadi remaja atau dewasa atau yang mana? Karena kan ini sangat krusial ya, ya untuk anak laki-laki. Ya, kembali lagi ya, kalau masa-masa krusial itu hampir selalu di masa remaja. Artinya kalau kita salah fondasi dari awal, di masa remaja ini pun hampir bisa dipastikan dia akan melalui jalan yang berliku. Karena remaja itu ya tadi, dia pengen diakui, tapi di satu sisi dia belum capable, baik secara fisik maupun secara kognitif. Nah, setelah kita menanam dasar atau fondasi yang benar di fase-fase awal, di masa remaja dia akan jauh lebih smooth. Artinya nggak banyak gejolak yang naik turun dan segala macam. Kenapa? Karena dia terpenuhi kebutuhannya di masa-masa awal. Ya, mungkin kita udah familiar dengan golden age ya. Jadi 0 sampai 5 atau 6 tahun pertama anak itu adalah masa kita membangun fondasi yang benar. Baik dalam aspek kognitif, mungkin religi, kemudian macam-macam semua di situ, keterampilan dia, motorik dia, kemampuan dia berpikir dan bertumbuh kembang ada di situ ya. Jadi itu adalah fase yang penting. Selanjutnya pada saat menanamkan kemandirian, kembali lagi nih, mandiri seperti apa? Jadi kan mandiri itu nggak sekedar dia bisa cari duit sendiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, enggak. Tapi mandiri itu ya fase demi fase ada kemandirian-kemandirian gitu. Nah, kembali ke anak laki-laki ya. Kalau kemandirian secara life skill, itu jangan berharap anak laki-laki bisa seperti perempuan. Artinya misalnya nih, aduh aku tuh punya anak laki-laki sama perempuan ya. Yang perempuan ya umur 8 tahun aja udah disuruh nyapu, udah oke. Nggak pernah ngeluh gitu ya. Anak laki-laki udah SMP juga, aduh misalnya gitu. Kamarnya udah kayak kapal pecah. Disuruh beresin, baru 5 menit udah berantakan gitu. Ya itulah anak laki-laki. Gitu, karena dia akan meraih kemandirian itu lebih lambat daripada perempuan. Kenapa? Ya karena begitu. Emang udah take it for granted gitu. Karena dia harus terpenuhi dulu tadi tuh yang kebutuhan dia untuk bereksplorasi, hunting, kemudian dia menjadi pemenang gitu. Artinya dia nggak mau disuruh-suruh. Ya, aku adalah aku. Aku bisa melakukan sesuatu, aku pantas untuk dipuji, aku adalah pemenang. Gitu ya. Jadi jangan kasih komen terlalu banyak di situ. Makanya dia nggak bisa terlalu mandiri. Jangan bandingin anak yang 10 tahun cewek sama cowok. Yang cowok gini-gini, yang cewek udah pinter gitu. Kalau kita banding-bandingkan nggak akan sebanding. Karena bukan apple to apple. Artinya kemandirian anak laki-laki itu akan mencapai fase puncak di usia 18 tahun. 18. Ya, saya juga nggak pernah berpikir anak saya akan jadi seperti ini gitu ya. Dulunya, bersihin tempat tidurnya aja nggak bisa. Udah bolak-balik dikasih tahu, dikasih contoh, tetap nggak bisa. Pada saat dia menjelang 18 tahun, itu tiba-tiba loh. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk aja gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku mau begini. Aku rapihin kasurku sendiri. Aku begitu, aku begini. Itu otomatis. Jadi pada saat kebutuhan-kebutuhan yang utamanya udah terpenuhi, otomatis tuh kedewasaannya dia muncul sendiri. Jadi jangan terlalu dipaksain, anak laki-laki umur segini harus bisa begitu, harus mandiri begini, harus nggak boleh nangis. No, anak laki-laki berhak nangis. Mandiri bukan berarti dia nggak boleh nangis. Dewasa bukan berarti orang itu nggak cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh meratap. Boleh, itu manusiawi, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah pada fase kecilnya kan udah puas nih ya, udah terpenuhi ini itu ini. Remajanya tuh kalem. Kenapa? Karena nggak banyak tuntutan lagi. Sampai saya tuh pernah nanya ke sini, Kak, kamu gini-gini. Aku pernah kok ngecoba ngerokok. SMP loh. Aku pernah coba ngerokok. Saya gitu aja ya. Terus, ya nggak enak. Gitu. Satu nggak enak. Yang kedua, aku tuh ngerasa gimana gitu ya sama mami sama papi. Kan papinya nggak ngerokok ya, kakeknya juga nggak. Aku tuh ngerasa gimana aja gitu ngerokok. Enggak lah gitu.
minum pernah? Enggak, gitu. Ditawarin pernah, sering, tapi aku enggak mau aja, gitu. Jadi karena fondasi-fondasi yang bagus, yang benar itu kita tanamkan di awal, jadi dia tuh enggak tergoyahkan itu. Saya enggak bilang anak saya suci ya, enggak. Anak saya bebas dosa, enggak. Pasti dia ada fase-fase saat-saat di mana dia mungkin melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan saya. Tapi paling tidak di hal-hal yang krusial, dia berkata, aku enggak mau. Rokok, aku enggak mau. Sampai detik ini dia enggak mau ngerokok. Minum, aku enggak mau. Gitu. Jadi, karena dia terpenuhi, ngapain lagi dia cari di luar? Gitu. Udah gitu, dia karena dia udah puas dan terpenuhi di keluarganya, dia kemandiriannya itu udah muncul sendiri gitu. Karena ngerasa nggak perlu menunjukkan sesuatu atau berusaha supaya menyenangkan orang tua baru dipuji, enggak. Jadi dia ngerasa, aku memang butuh ini, aku udah sampai di sini, aku mau meraih sesuatu yang lebih tinggi. Akhirnya muncullah itu si kemandirian, mau cuci piring, mau bebersih, mau ngerapiin, mau bikin jurnal daily itu, mau bikin segala macam. Terus dia belajar nggak perlu disuruh-suruh. Nggak perlu dipaksa-paksa, apalagi diomelin. Enggak, dia belajar sendiri. Bahkan sampai dia bikin tugas nih sekarang nih ya. Tugasnya untuk tanggal 1 Januari misalnya. Dia pertengahan Desember udah selesai. Karena dia punya target sendiri, aku mau mesti begini, aku nggak suka menunda-nunda. Ya mungkin itu ngelihat dari keseharian kita juga ya, seperti itu. Kita nggak suka nunda. Kalau janjian hampir nggak pernah ditungguin orang, kita yang nungguin sering gitu ya. Tapi kalau ditungguin jarang. Jadi dia ngerasa bahwa, oh orang dewasa tuh gini ya ternyata. Orang dewasa tuh seperti ini, aku mau seperti itu. Bahkan dia punya gambaran misalnya kayak idolnya dia siapa, aku pengen seperti ini. Jadi kemandirian itu tidak muncul tiba-tiba, tapi kita bikin dia terpenuhi dulu kebutuhannya. Kalau sudah terpenuhi, sudah puas, gak usah disuruh-suruh, kemandirian datang sendiri. Ya, gitu. Menarik sekali Mbak. Jadi memang salah satu hal yang mungkin menjadi fokus utama orang tua, terutama untuk anak laki-laki, memang bagian ini, kemandirian. Dan malah tadi saya ada satu hal yang malah saya pelajari, jadi di tengah banyaknya arus di mana orang tua itu khawatir tentang narkoba, pornografi, kemudian rokok, bahkan nih, tadi hanya hal sepele ya, hanya hal tentang rokok, kemudian minuman, ternyata komunikasi, konsistensi, dan di sini saya juga melihat ada unsur figur yang dilihat si anak ya, dari kecil. Betul. Baik itu dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, bagaimana ayah dan kakeknya secara konsisten memberikan contoh ya, tentang oh merokok itu tidak ada istilahnya manfaatnya, sehingga si anak pun, berarti Mbak Betty nggak sempat melarang, tapi si sulung ini sudah merasa dia ini tidak perlu. Ceritanya afternya. After kejadian. Dia sudah mencoba, kemudian dia sendiri yang memutuskan ini tidak perlu diteruskan. Ini mungkin salah satu poin menarik, di mana ternyata pondasi yang telah ditanamkan orang tua sejak awal itu sangat berpengaruh pada penanaman nilai yang akan dibawa anak itu nantinya di masa dewasa. Bahkan di luar pengawasan orang tua pun, si anak tidak perlu mendengar larangan orang tuanya ya Mbak ya. Dia sudah bisa menentukan mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bermanfaat, mana yang tidak perlu saya teruskan, mana yang tidak bermanfaat. Tapi poinnya gini ya, saya tidak bilang merokok itu berdosa ya. Bukan kapasitas saya untuk bilang seperti itu ya. Dia bilang gini, tapi aku memang nggak mau ngerokok nih, alasannya tadi itu ya. Tapi buat aku, kalau teman aku mau ngerokok ya nggak apa-apa. It's okay. Kemudian dia blaming mereka yang ngerokok. Dia memakai itu lebih ke batasan untuk dirinya sendiri. Jadi buat dia, kalau teman aku ngerokok it's okay, that's none of my business gitu ya. Tapi jangan paksa gue untuk ngikutin hal yang sama gitu. Jadi dia juga punya pandangan bahwa teman-teman dia yang ngerokok itu bukan orang-orang yang pantas dijauhin, enggak gitu. Jadi dia tetap menghargai ya teman-temannya. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Tapi aku stay di sini gitu. Jangan suruh aku untuk menabrak tembok gitu kasarannya gitu. Jadi itu aja, saya ya bersyukur banget kalau dia punya pandangan sampai seperti itu. Artinya sampai dia ngasih tahu ke saya. Misalnya saya kan shock, bukan shock ya. Saya sempat terkejut pas ngelihat temennya dia tuh perempuan. Yang saya tahu dari kecil tiba-tiba baru lulus SMA tuh udah yang kayak lokomotif gitu. Saya pikir
kadang-kadang kan stigma kita udah otomatis ya yang gitu. Oh, dia ngerokok ya, kenapa ya? Apa ada masalah? Saya bilang gitu. Mungkin aja dia begitu karena ada sebabnya begitu. Terus dia malah bilang gini, ah, mami itu nggak boleh justifikasi kayak gitu loh. Bisa aja dia tuh emang gitu karena dia ngerasa suka, bukan karena sesuatu yang bikin negatif di belakangnya. Oh iya ya, bu jadi diguruin sama anak gitu. Diguruin sama kayak gitu. Jadi entah ya, mungkin apa karena Gen Z ini sudah terpapar informasi sangat luas. Sangat gitu luas ya. Sehingga membantu jadi, pemahamannya betul. Cukup luas. Oh enggak, kayak kita. Kalau dulu kan saat kita lebih banyak menerima doktrin secara langsung ya, tidak ada kesempatan untuk kayak sekarang browsing lah, ikut seminar lah, pengembangan diri lah. Yang kita terima ya hanya doktrin dari orang tua, dari guru dan segala macam. Jadi yang buat mereka ya gitu, kita terimanya gitu. Nggak ada apa ya, kayak keinginan untuk masuk terus sih kan dari ada sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang kita. Kalau anak-anak sekarang kan lebih kritis ya, lebih wide pola pandangnya, kemudian lebih kritis juga, mereka juga lebih bisa menerima perubahan-perubahan. Ya, itu lebih sih. Adaptif, tapi mereka juga memiliki sisi asertif ya. Oke, menarik sekali Mbak Betty obrolan kita hari ini ya, Sobat TV Andi, tentang bagaimana mendidik dan membesarkan anak laki-laki agar menjadi apa Mbak? Superman. Agar menjadi, menjadi orang pribadi yang tangguh. Tangguh ya. Jadi karena seperti yang kita tahu, seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki itu sebetulnya tidak hanya berhenti menjadi seorang anak laki-laki untuk orang tuanya. Kelak dia akan menjadi pemimpin baik bagi keluarganya, di sosial kemasyarakatan atau kehidupan yang akan dia jalani sebaik-baiknya nanti. Oke Mbak Betty. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat TV Andi sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini. Silahkan. Iya, apa ya? Intinya gini, kepada semua Sobat TV Andi yang saat ini sedang menonton acara ini, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa anak laki-laki itu bukan orang yang harus kita takutin. Atau kita apa ya, jadi parno, aduh punya anak laki-laki nanti harus begini, harus begitu, gimana kalau nggak gini, gimana nggak gitu, enggak. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri supaya pada saatnya nanti kita harus bertemu dengan takdir yang seperti ini, yang tidak bisa kita ubah, kita bisa menerima dia apa adanya. Dengan cara kita menerima takdir dulu, kemudian kita mempelajari, oh ini ABCD-nya anak laki-laki seperti ini. Jadi kita mempersiapkan mental, kita mempersiapkan tenaga ya, karena membersamai anak laki-laki itu butuh ekstra tenaga yang super. Kemudian juga satu hal lagi yang penting untuk ditanamkan buat anak laki-laki adalah bagaimana dia harus menghormati perempuan. Itu yang saya tanamkan juga ke anak-anak. Jadi hal pertama adalah kamu harus menghormati ibu, nenek, ibu guru, siapapun yang lebih tua. Kenapa? Karena tanpa campur tangan perempuan, tidak ada makhluk bernama manusia. Gitu. Setelah itu, kamu juga harus menghormati teman-teman perempuan, kerabat, komunitasmu perempuan. Harus dihormati, dilindungi. Tidak boleh anak perempuan itu dicubit, dipukul, dimarahi. Mereka harus dilindungi. Apapun yang terjadi, usahakan untuk menjadi backup mereka. Gitu. Jadi itu yang saya tanamkan. Supaya apa? Supaya dia nanti juga menjadi tumbuh menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin-pemimpin atasan yang juga mau melihat gitu loh. Kalau perempuan itu setara dengan laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang harus dihormati, yang harus dihargai. Gitu. Jadi itu poin penting sekali ya. Supaya nanti mereka juga tidak sekedar pandai di otak, tapi juga memiliki emosi yang baik. Gitu. Dan jangan lupa untuk menjadi role model. Karena children see, children do. Anak-anak melihat dan anak-anak melakukan. Ya, betul. Gitu ya. Jadi, dan orang tua adalah role model pertama yang dilihat oleh seorang anak sejak dia lahir ya Mbak ya, hingga dewasa. Gitu. Sehingga akan secara tidak langsung akan menjadi standar pertama tentang bagaimana anak ini akan menjalani kehidupannya. Ya. Oke, makasih sekali Mbak Betty, obrolannya sangat mengasihkan. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di Petik Merah Kopi ngobrol bareng kita. Kapan-kapan kita ngopi bareng, ngobrol lagi bersama Sobat TV Andi. Baik Sobat TV Andi, terima kasih juga atas kebersamaannya.
Semoga kita bisa bertemu kembali dalam obrolan yang tidak kalah menarik dalam talk show kita berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di tayangan-tayangan kita berikutnya.